Baik, untuk juara pertama dalam ajang lomba karya ilmiah remaja tingkat nasional adalah. Halo, namaku Putri Naila, biasa dipanggil Fulala. Aku adalah guru muda pengampu mapel bahasa Indonesia. Aku sangat gemar menanamkan kebiasaan literasi. Saatnya jam pertama dimulai. Anak-anak, ayo duduk yang rapi. Ketua kelasnya tolong dipersiapkan. Ya, Mak. Pastilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai literasi. Ada yang tahu apa itu literasi? Saya, Bu. Ayo, Mbak Mina. Membaca, Bu. Ya, bagus. Ya. Jadi anak-anak, literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Oke anak-anak, agenda kali ini kita akan ke perpustakaan dan meminjam buku untuk kalian satu. Bu, mau tanya, untuk bukunya itu fiksi atau non-fiksi? Sebenarnya tentang kalian. Oke, Bu. Nah, Ibu kasih waktu 30 menit untuk membaca dan merangkum ya. Akhirnya udah selesai. Ya, walaupun agak capek dikit sih. Aku nggak bisa, ini gimana caranya soalnya? Wah, lagi itu Tafin. Makasih ya. Iya, sama-sama nih. Alah, ini nggak penting lah. Kamu ngerjain nggak, Mantan? Santai. Wih, keren. Tinggal nyalin aja itu. Aja, nyalin. Anak-anak, ayo kembali ke kelas. Bukunya dikembalikan di rak yang rapi ya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang buku yang kalian baca tadi, kalian harus maju ke depan untuk menjelaskan tentang apa yang kalian dapat dari membaca buku pada hari ini. Ayo, Mbak Tia maju. Setelah itu, Mbak Mina dipersiapkan ya. Anak-anak, literasi bukan hal yang susah, tapi semua itu tergantung pada niat kalian. Ibu menugaskan kalian untuk berliterasi karena ibu ingin kalian memiliki pengetahuan yang luas dan memahami tentang apa itu literasi. Ibu sangat menyayangkan kalian jika kalian hanya mengandalkan dengan Google saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksimalnya 4 orang, jadi nanti kelompok langsung dibawa dengan ibu bimbingannya. Kira-kira saya juga mungkin murid seperti Cina, Mbak Tia, sama dua cowok gitu. Jadi ini aku perlu penasaran ya? Nanti aku kirim. Anda. Tak we
Allah, semoga anak didikku dimudahkan dalam lomba karya ilmiah besok. Amin.